Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, terima kasih sudah mampir lagi di channel saya. Channelnya mobil bekas, channelnya otomotif. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sudah mampir nonton video-video saya dan mohon bantuannya untuk di-subscribe juga. Oke. Nah, kita hari ini mau update mobil stok unit dengan duo otomotif Mas Jarwo namanya. Oke. Jangan lupa subscribe channel saya juga ya, teman-teman, di channel Duo Otomotif. Yes. Okay. Ini Mas Jarwo ya, dia yeah. Channelnya Duo Otomotif. Mohon supportnya saudara-saudaraku. Okay. Bantuan saudara-saudara semoga dibalas berlipat ganda oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan Yang Maha Tahu. Ya saudara okay. Ya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bang Dedi ya ini ya? Baik. Baik. Mas Jarwo makin kurus aja sekarang nih. Wah, makin lagi kurus puasa ini. Puasa apa gimana nih? Ini puasa untuk puasa Senin Kemis. Ya? Oke, Pak Dedi, bisa dijelaskan untuk stok mobil yang dia ada di CV Mutiara Motor ini ada berapa unit ini? Mas Jarwo, kita ada unit sekarang nih yang update terbaru. Xenia tipe R tahun 2017. Tahun 2012. Oh. Ini R-nya R Sporty loh. R Sporty ya. Iya. Sudah upgrade pelek juga ya? Iya, betul. Oh, udah okay. Upgradean pelek, dia sudah di custom ya. Di custom ya. Untuk velgnya juga sudah ada. Betul. Untuk platnya ini plat Bogor ya, Bang? Platnya plat Bogor. Pajaknya bulan 6. Bulan 6 2021 ya. Untuk harganya sendiri nih berapa, Bang? Nah. Kilometer dulu. Kilometernya berapa? Untuk kilometernya baru 82.000. Baru 80 itu asli ya, Bang ya? Asli. Asli, nggak ada setting-settingan ya? Betul. Kalau untuk di CV Mutiara. Kenapa saya bilang asli? Saya juga jujur nih, ya. Belinya udah begini, tapi kita bisa seperti analisa ya, analisa kalau ya. Mobil asli apa enggak nih kilometernya? Ya, bisa dicek ya. Betul. Nanti saya akan tunjukkan saudara kalau kilometer ini asli atau tidak. Indikasinya ya. Dari mana aja kita bisa analisa. Oke. Untuk kondisinya masih sangat bagus ya untuk eksterior keseluruhan ya, Bang. Untuk eksterior body masih. Insya Allah masih bagus, masih garing. Untuk catnya juga masih mengkilat. Auranya pun auranya masih kelihatan banget. Masih sangat bagus ya. Iya. Untuk kondisi eksteriornya. Oke, untuk dia grill fog lampnya di custom ya. Scotlet ya. Scotlet sudah tutup scotlet ya, ada ring. Betul, ring ini chrome. Namanya chrome ya. Oke. Ring chrome. Terus okay. Juga di custom di logonya pakai scotlet merah. Merah ya. Biar kelihatannya lebih nyala aja. Untuk custom yang lain lagi apa ini? Di bagian apa, Bu? Untuk custom yang lain ada di interior. Oh, ada di sini nih. Di bagian eksterior di ya. Sini oh, kita ada ya. Nih lampu sennya di custom warna itu aja kuning sih. Ya. Yang warna kuning. Untuk set body moldingnya juga ada customan ini ya, Bang. Betul. Ya. Ada stripping. Ini tempelan. Untuk custom eksterior sendirinya ini masih sangat bagus ya. Untuk sudah sporty. Aman, nggak bekas banjir, nggak bekas apa. Ada indikasi bekas laka dan bekas banjir. Betul. Kita jual, Mas Jarwo. Tadi nanya harga kan? Ya, harganya 95 juta aja. Harga di luaran masih tinggi banget loh. Masih tinggi ini termasuk sudah. Iya. Wih, ini R Sporty loh. Ini bestsellernya dari iya. CV Mutiara Motor ya, Xenia. Insya Allah saya jualnya murah, udah murah banget. Selain ya. Harga cash ini bisa kredit, bisa. Kredit juga bisa ya. Untuk DP nya berapa? 20 juta, angsuran di sekitar 25-50an, kurang lebih. Kali lebih. 4 tahun ya? Kali 4 tahun, 4 tahun. Kali 47 bulan. Ya. Dan untuk data juga bisa kami bantu ya? Betul, okay. Datanya kita pasti bantu. Bantu. Dan ini selanjutnya ini ada unit apa ini, Bang? Ini Terios. Terios. Tapi ini udah dipanjer DP, leasingnya lagi survei sekarang. Oh, survei ya. Dalam proses ini ya? Dalam proses. Oh. Terios TS 2010, mohon maaf. Terios TX tahun 2010. Tahun 2010 warna silver. Masih manual. Manual ya. Ini paling laku loh ini loh. Paling laris di pasaran nih ya. Laris di pasaran. Best sellernya dari CV Mutiara Motor. Betul. Nah, ini nih. Ini kemarin kita ada Xenia R 2012, Mas. 2012. Untuk 2012 bertransmisi manual, kita jual juga sama 95 juta. 95 juta juga ya. 95 juta. Untuk kondisinya juga sangat prima ini ya. Kemarin diproses, proses, tapi di reject nih. Oh, reject. Oh, berarti ini masih ada kesempatan untuk teman-teman lagi ya. Bisa, masih bisa. Dan juga di sebelah sana, Mas, ada
Kita Xenia tipe X 2014 tahun 2014. Manual. Yuk, masih garing, masih ready. Untuk harganya sendiri ini, Bang? Harganya 105. 105 warna putih ya? Iya. Untuk catnya juga masih sangat bagus. Mohon maaf. 108 lah. 108 ya? Iya, 108. Ya nego-nego dah. Nego tipis lah ya, Bang ya. Untuk keseluruhan masih oke ya? Masih oke banget. Masih oke. Pokoknya PD jualannya lah. Ini velgnya sudah custom. Untuk velgnya juga sudah custom ya. Betul. Fog lampnya juga sudah ada itunya ya. Dan ada juga, Mas, Nissan Mart. Nissan Mart ini Nissan tahun 2000. Loh, Mas. 2011. Warna grey. Ya, warna grey abu-abu, bertransmisi Matic ya, Mas. Matic. Untuk harganya ini berapa, Bang? Untuk harganya 80, Mas. 80 ya? Iya. Oh. DP 15 juta bisa, antara 2,6. Juta, 2,6 per 4 tahun. 4 tahun ya. 2,6 ya, nego-nego dikit, nego lah, dikit lah ya. Kita ada Avanza G. Avanza G Matic tahun 2016 ya? 2016. Untuk harganya sendiri harganya 135 net. 135 net ya. Ya, murah untuk, loh, murah. Ini murah sangat banget. Bagus ya ini untuk ya. Generasi keempatnya atau sudah fast ya? Sudah model barong ya? Model barong. Betul. Untuk bagian depan juga sudah sangar ya. Sudah recommended banget. Untuk fog lampnya juga sudah bagus. Untuk headlampnya juga masih sangat bening ya, Bang ini ya. Luar biasa, masih luar biasa. Istimewa banget di mobil. Ya, masih pede banget, Mas. Masih pede ya. Masih luar biasa pede. Ini tahun muda ya. Nah, terus kita juga ada tuh, Mas. Selain Xenia tahun tipe X tahun 2000. Transmisi manual 2015. 15 ya. Untuk harganya sendiri sama, Bang. Untuk beda. Harganya Sp8 deh. Sp8 ya. Iya, itu sama. Masih Sp. Bisa nego ya. Itu sama. Menang di putih kita. Kalau ini kan silver. Silver ya. Untuk estimasi kreditnya sama DP. DP 15 juta 15. 20 lah biar aman. 20 DP ya. 20 juta angsuran tuh sekitar 2,7-an. 2,7 ya. 2,8. Oke, kurang lebih, kurang lebih. Kurang lebihnya ya. Kurang lebih ya. DP 20 ya. Untuk kondisinya juga sangat bagus ya. Kondisi tinggal pakai, enggak ada masalah. Enggak ada PR untuk mesin, kaki-kaki oke ya. Kaki-kaki aman semua. Eksterior masih bagus. Masih bagus. Interior tentu saja masih bagus ya. Masih bagus. Untuk selanjutnya ini apa? Ada apa lagi nih, Pak? Kita ada Avanza. Avanza tipe G juga tipe ya. Tipe G tahun 2010. Tahun 2010 warna silver ya. Warna silver. Untuk harganya 95, Mas. 95 masih nego atau net? Nego-nego dah. Nego tipis aja ya. Memang harga-harga sekarang lagi gila-gilaan loh, Mas. Lagi mahal-mahal loh. Ini termasuk harga bagus ini, termasuk iya. Ya. Pokoknya bisa gini. Dibandingkan dengan yang lain lah. Iya. Saudara-saudara boleh ngeliling dulu deh. Ya, keliling. Bisa tanya-tanya dulu ya. Cek harga. Insya Allah saya memberikan harga yang terbaik buat saudara-saudara. Kenapa dibilang harga terbaik? Coba deh ngeliling dulu dah. Keliling. Bisa dibandingkan lah ya. Betul, betul. Insya Allah mudah-mudahan yang mampir ke sini nggak rugi. Untuk kondisinya juga sangat bagus ya. Kami betul. Jamin untuk kondisi eksterior prima. Untuk ini atas nama perorangan semua ya? Apa saja aja yang atas nama PT. Oh, untuk yang tipe G ini ya, warna betul. Hitam ya? Pajaknya di bulan 2 tahun depan, Mas. Bukan ya? Sekarang, Mas. Ini pajak masih panjang ya? Masih panjang banget. Ini bulan 6. Ini bulan 1 tahun depan. Yang 0 bulan 8. Bulan 2 juga. Bulan 2. Ini bulan 11. Bulan jadi 11. Rata-rata rendah. Pajak panjang semua ya? Insya Allah pajak panjang. Oke. Nih, saudara-saudara mumpung masih ada ya. Saya berikan waktu ya mudah-mudahan. Biasanya sih langsung cepat laku, iya, langsung cepat ya, soalnya. Iya, langsung datang, nelpon datang. Nelpon datang. Iya. Ada yang sudah dalam proses ini ya untuk Terios ya. Betul. Kita juga ada Terios. Terios. Adventure Matic warna putih 2011. 2011. Itu masih ada, Mas. Untuk harganya sendiri, Bang? Untuk harganya ini 115, Mas. 115. 115. Nego tipis lah ya. Udah bisa. Net ya. Kemarin. Untuk harganya sudah bagus ya ini ya. Kemarin udah ditawar nih. Iya. Udah ditawar. Tapi masih proses. Masih tapi proses. Saya ngambang nih kayaknya ngambang. Prosesnya. Oh. Ya mudah-mudahan jadi, aja. Jadi yang lain bisa ada kesempatan untuk ngambil unit ini ya. Betul, okay. Betul. Mudah-mudahan sih bisa. Oke, demikian itu stok unit yang ada di CV Mutiara Motor ya. Betul. Bersama Kang Deddy selaku owner dari Derosa Mobil Bekas ya untuk betul. Channel YouTube-nya ya. Betul. Oke. Saudaraku jangan lupa subscribe juga channel saya Derosa Mobil Bekas, channelnya kawan saya, ini saudara, teman rasa saudara, namanya Mas Jarwo. Dengan channel Duo Otomotif. Channel Duo Otomotif. Untuk interiornya nih, Mas. Ya. Interiornya. Untuk yang masih bagus banget loh, Mas. Oke. Dia udah diliatin kulit. Ya. Saya udah janji ya, Mas, saudara. Kenapa ini mau dikasih tahu
Kilometernya sekitar 80-an ya. Kuncinya Mas, di situ Mas. Kuncinya. Ah, Mas, ini kilometernya kita lihat. Kilometernya baru 82.000 ya, Mas. 82 itu 82 asli ribu. Ya. Kenapa saya bilang asli? Nah, ya. Kita lihat dari setir sini. Setirnya belum ada goresnya, masih kencang banget. Oke. Belum ada itu ya. Betul. Goresan-goresan atau ganti setir, kulit setir ya. Betul. Ini masih original loh. Original. Tahun 2012, ori banget. Makanya saya bilang berani bilang ini kilometer asli. Karena dari setir juga kualitas setirnya repes, belum ada repes ya. Dan juga di handrest di yeah. Road trim pintu untuk kemudi ini masih bagus. Belum ada goresan ya. Belang. Kan biasanya ya untuk itu road trim ya itu. Betul, road trimnya. Kursinya pun masih tebal banget. Ini kulit ya atau sarung? Sarung nih. Dia option ya bisa dibuka sarung bukan paten ya. Bukan paten ya. Sudah electric mirror, sudah ada fog lamp dan juga sudah di option monitor ya. Untuk audionya sudah double din ya. Audionya sudah double din. Touchscreen. Nah, AC double blower. Untuk mesin Mas, yuk kita lihat Mas. Untuk mesinnya sendiri halus tentu saja ya. Oke. Silakan Mas lihat. Mas buka. Nah. Wah, untuk kondisinya mesin ini sangat bagus ya, nggak ada indikasi benturan atau bekas banjir ini. Ya? Mesin pun garing ya Mas, ya. Maksudnya kering, nggak ada rembesan ya. Untuk sealnya sendiri juga masih. Kalaupun ada kotor-kotor, wajar ya, namanya ya. Kemarin habis dipakai nih Mas. Iya. Tapi insya Allah nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, dan ini pun mesinnya benar-benar halus. Halus ya. Nggak ada masalah. Untuk seal-sealnya juga masih rapat ya Bang, nggak ada bekas. Indikasi bekas nabrak atau banjir? Banjir nggak ada. Oke. Ada. Kan kita bisa lihat di sini Mas. Ya, untuk profilnya juga masih bawaan pabrik. Betul. Ya, nat-natnya ya. Oke. Seperti itu. Oke, inilah kondisi mesin dari Xenia ya. Xenia Airsporty. Airsporty. Warna hitam bertransmisi manual. Oke. Ya, saudara jangan lama-lama. Mudah-mudahan siapa yang cepat dia pasti dapat. Ya, ini murah banget ini teman-teman ya. Murah banget. Ini benar-benar murah banget ya, saudara. Buru-buru dah. Langsung hubungin saya. Untuk nomornya bisa dicantumkan di deskripsi atau di bawah ini ya. Betul. Untuk foto-fotonya ada di blogspot saya. Di blog ada saya di, ya. Saudara bisa langsung di kolom komen di kolom deskripsi ya. Saya cantumkan blog saya, blog untuk ngelihat foto-foto mobil-mobil ini yang saya vlogin. Ya, saudara ya. Iya. Mas Darwo ada tambahan barangkali? Untuk dari saya cukup sekian ya. Semoga bermanfaat untuk informasi ini. Selebihnya saya serahkan untuk Bang Deddy lah. Baik, saudara, apabila ada kata-kata yang salah maupun perbuatan dan tingkah laku, kami berdua mohon maaf dan mohon dimaklumi. Okay. Ya Mas ya. Saya tutup sambil ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi hidung heula kayak menir, Bang. Ya, menir mobil bekas ya. Betul, kayak menir. Ngopi hidung heula. Biar ya. Semangat. Oke. Ngopi orang sampean. Santai dilanjut aja di. Oh, yes. Oke, saudara ya, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.